Yang jelas pada pagi hari ini kita kembali lagi di tempat kita nge-camp. Setelah tadi malam kita membangun tenda kita. Cuman cuaca nggak mendukung ya, jadi nggak bisa kita record ya. Iya, kegiatan semalam ya. Benar, cuaca tidak mendukung dan semuanya serba membrutal ya. Yang penting perut terisi. Ini di mana Kak Du? Kita di Lumban Lobu. Lumban Lobu ya. Di tempat kita kemarin yang diajak-ajak Parjalang itu loh. Karena kemarin kita kan Parjalang, kita kan nebeng ke kitanya gitu loh. Atau kita yang nebeng ke Parjalang. Enggak tahulah mana baiknya aja. Tapi yang jelas ikutin kita terus. Keseruan kita hari ini masih di Sungai Lumban Lobu tempat Abang Jesro. Awas, tandanya kita merasakan. Di mana ya? Hehehe. Jauh kali kemana? Di mana kita pantil, di situ lah kita masak pula. Jam menteri ya. 10 kilo pak. Berhenti ya. Wahai. Berhenti ya. Ini udah mau sedih lah buat mana? Nau gue berbuah kan ni. Oke, masuk. Alah-alah ini dia. Ben. Semua sampai sekarang. Ini lo bang parkir part luasan itu punya orang itu gitu. iya lo bang. Lompat di bus kalau gak yang malam kita ketemu di Braga bang, kawan-kawan main pe. Tapi kayaknya meja yang dipesan Ciro ini pas memang untuk jingkrak-jingkrak memang pak, makanya diminta dia yang besar-besar lebar-lebar rupanya. Dalam hati, Lek. Udah. Dalam hati aja. Belum sanggup bawa, menyelesaikan. Agak cepat ke sini, Lek. Dan ini kita kali kedua berenang di sungai-sungai apa, Bang? Bang Jesrang? Aik Mandosi. Aik Mandosi. Asik. Masih bareng Parjalang juga. Ya. Yang jelas teman-teman di sini harus, kalau misalnya ngelihat vlog kita di sini, harus bisa lebih menjaga lingkungan. Bisa terinspirasi juga bahwasanya banyak destinasi wisata yang di daerah kita yang belum bisa kita jalanin. Banyak deh. Kru ya. Tetap kita ingatkan. Kru ya sekarang ya. Jangan datang sebagai wisatawan. Datanglah sebagai teman. Dah. Berenak makan. Jadi sebenarnya Pangkuaran itu tau nggak kenapa mau traveling? Karena mereka menyadari bahwa traveling itu jadi sumber ide mereka, sumber imajinasi mereka, dan juga mereka bisa bertemu langsung dengan kedan-kedannya dan juga dengan kawan-kawannya seantero negeri. Benar nggak kira-kira Guido? Benar, tapi langsung saja disorot itu. Komen. Dan semua kegiatan kita hari ini di Lumban Lobu udah beres.
sekarang kita menuju ke Bali G untuk persiapan parenggereng. Malam kita ada persiapan untuk jamming dan senang-senang di Hello Toba Cafe. Seperti apa ceritanya? Ikutin kita terus. Oke, keren-keren Pangkuaran, selesai camping di Lomban Lohu Korsea. Kita berada di Hello Toba. Nih, Hello Toba. Jadi kegiatan kita di Hello Toba bersama teman-teman semua, ada kita Rarat, ada Shantar Mekreatif, ada Andi Siboro, ada teman-teman yang lain nanti mungkin datang dari Bali G. Jadi kegiatan kita di sini yaitu ini, kita buka lapak parenggerengnya seperti biasa di Siantar. Ini, tunjukkan semua. Oke. Jadi, mau tahu apa keseruannya, kita ikutin aja terus. Oke, kegiatan ini. Horas. Sistemnya gimana, Bang? Kenapa bisa jadi Pangkuaran? Oke, dan saya ucapkan selamat sore dulu buat teman-teman. Yang jelas, saya di sini juga masih kurang fit juga. Gak enak badan, maaf kalau misalnya penampilan saya kucil sekali, tapi saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya untuk sebuah perjuangan kita dalam sebuah kreativitas, apalagi di zaman sekarang ini, aku rasa udah cukup mudah sekali, hanya saja kita perlu menyadarin bahwasanya kita berkarya. Oke, Bang, kita tanya dulu, Bang. Usai sudah kegiatan kita untuk dua hari ini, dan banyak sekali inspirasi dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan selama perjalanan kita di Korsea untuk Bali G. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih juga buat saudara kita yang berada di
kalau coba yang udah respect banget tentunya untuk acara kegiatan kemarin kita bikin di Bali G. Semoga kegiatannya bisa membuat hasil yang sangat luar biasa untuk kegiatan kreativitas kita. Tetap semangat.